Pemirsa, Abdul Agib Nastiar atau A. Agim mengabarkan bahwa dirinya positif COVID-19. Dalam sebuah video, A. Agim mengabarkan kondisinya yang sedang diisolasi. Kiai Abdullah Gimnastiar atau yang akrab disapa Agim dinyatakan positif COVID-19. Melalui akun Instagramnya @aagim, dirinya positif corona berdasarkan hasil tes swab pada 28 Desember kemarin. Melalui akun Instagramnya, AA juga menyatakan saat ini tengah menjalani isolasi. Dirinya mengaku kondisi kesehatannya masih relatif baik meski dilanda batuk. Kendati demikian, suhu tubuhnya masih normal berada di angka 36,3 derajat Celcius. Alhamdulillah, sesudah di swab kemarin di Dustira, ternyata hasilnya positif. Alhamdulillah, berarti harus karantina. Ini sekarang masih bagus, 98, dan kayak ngecek dulu. Ini suhu masih bagus, 36,3, alhamdulillah. Tidak ada sesak serta tidak merasa pusing berlebihan. Sosok A. Agim merupakan orang yang termasuk ketat terhadap protokol kesehatan. Bahkan dalam sejumlah kesempatan, A. Agim kerap mengajak masyarakat untuk taat terhadap protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan.